Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Oke teman-teman, di pagi ini kita berada di Dusun Sukasi, Desa Cipelang, Kecamatan Ujung Jaya, dalam rangka mengamati progres perkembangan di sekitar simpang susun Ujung Jaya. Jalan Tol Cisumdawu Seksi 6A. Di station 54 plus 548 atau di kilometer 54 Jalan Tol Cisumdawu dari arah Cileunyi menuju ke Junction Sedawuan. Sekarang kita berada di box underpass di jalan Ujung Jaya menuju Conggeyang, dan di depan terlihat main road ke arah Tol Cipali. Di sebelah kanan teman-teman itu merupakan Sungai Cipelang yang nantinya bertemu dengan Sungai Cecapan di muara di depan. Pas di dekat nantinya calon gerbang tol Ujung Jaya. Jadi muara sungainya nanti posisinya di sebelah timur daripada gerbang tol tersebut. Dan nampak di depan, karena mungkin terjadi pendangkalan di sekitar muara sungai tersebut, tanpa ada ekskavator yang sedang melakukan pengerukan tanah. Jika debit airnya tinggi atau curah hujannya tinggi dari arah hulu sungai, pernah terjadi beberapa kali sampai meluap di jembatan ini nih, di Sasak Beureum namanya, orang kita menyebutnya Sasak Beureum. Di sini itu sampai meluap beberapa kali. Saya pernah terjebak 2 kali di sini banjir. Nah, biasanya limpasan banjirnya itu di samping itu tuh, di samping masjid yang sekarang menjadi markas besar daripada PT Girder Indonesia yang mengerjakan seksi ini. Nah, oke, kita berlanjut ke arah simpang susun Ujung Jaya. Nampak pengerjaan pemadatan masih berlangsung di area ini. Ram out ke arah gerbang tol Ujung Jaya nampak sudah di apa ya, diurup dengan sirtu. Dan ini adalah main road kita ke arah Sumedang. Karena posisi yang sudah di betonnya hampir selesai mendekati titik ini, sekarang menjadi fokus pekerjaan dari seksi 6A dan awal daripada seksi 5 B sekarang terpusat di sini. Kalau menurut pengamatan kita, karena di depan itu sesudah ekskavator ini, nah ini merupakan batas daripada seksi 5A dan seksi 6A dengan seksi 5B di station 53 plus 950. Batas pengerjaan ya teman-teman. Yang di kanan itu untuk saluran irigasi, seperti ada retakan tanah ya.
Waduh, bahaya juga ini kalau retak seperti ini. Semoga saja tetap sesuai dengan rencana semula. Nah, ini sudah kelima B sebetulnya. Ke bagian pengerjaan seksi 5B jalan tol Cisumdawu ini. Kita mengamati di titik ini 5 hari yang lalu sebetulnya. Di pemutoniannya yang 5B ini sekarang sudah mendekati ke arah Culvert Brook Drainage 53, kalau skala itu di titik kilometer 53, Yau Station 53. Nanti kita lebih dekatnya coba kalau cuaca gak hujan sore hari, mungkin kita terbang di dekat box underpass di sebelah lapang desa desa Cipelang, sambil ngabuburit karena pemandangannya cukup luar biasa dari sana. Sekarang saya nggak bisa terbang jauh-jauh, paling hanya report progress daily-nya di seksi 6A dan 5B saja. Pengerjaan juga di sekitar simpang susun ujung jaya ini di station tadi 54 plus 58. Nah, ini yang ada ekskavator yang berwarna kuning ini merupakan ram out dari arah Cirebon. Jadi kalau keluar nanti dari arah Cirebon nanti beloknya ke sini. Putar nanti ke bawah box underpass itu. Kalau yang ke kiri di atas itu merupakan ram out dari arah Bandung, keluar dari arah Bandung menuju Ujung Jaya. Nah, sedangkan inramnya dari arah Ujung Jaya menuju Bandung ini di sebelah kiri ekskavator ini. Di sebelah kanan kalau dari layar ya. Yang kiri itu tadi untuk keluar dari arah Cirebon. Oke, itu saja yang bisa dilaporkan. Selamat berpuasa, semoga amal ibadah kita di hari ini di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.